Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Pertahanan Datuk Paduka Haji Mustapa dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB Major General Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan. Sejurus keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa kawalan kehormatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat ke kapal peronda baru kelas Darussalam yang dinamakan Kapal Diraja Brunei Darussalam. Di flight deck KDB Darussalam, surah Al-Fatihah dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Lieutenant Colonel Udara Awang Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Karim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mendengar sembah taklimat mengenai KDB Darussalam oleh Pegawai Pemerintah KDB Darussalam, Lieutenant Colonel Laut Awang Haji Muhammad Yusuf bin Masron. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menauliahkan kapal Diraja Brunei Darussalam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan kalimah yang agung, bismillahirrahmanirrahim, dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beta menauliahkan kepada peronda ini kapal Diraja Brunei Darussalam hari Sabtu 10 Jamadil Akhir 1432 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2011 Masihi. Baginda berkenan menyerahkan bendera penauliahan Commissioning Pennant kepada Pegawai Pemerintah KDB Darussalam. Di KDB Darussalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan poster kenangan The Maiden Voyage. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung meninjau lebih dekat lagi kelengkapan serta kemudahan yang terdapat di kapal peronda baru kelas Darussalam ini. Baginda kemudian berkenan menerima pesembah dan berkenan menerima junjung ziarah daripada para pegawai serta anak buah kapal. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke kapal Diraja Brunei Darul Ehsan, sebuah lagi kapal peronda kelas Darussalam. Di flight deck KDB Darul Ehsan, surah Al-Fatihah dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mendengar sembah taklimat mengenai KDB Darul Ehsan oleh Pegawai Pemerintah KDB Darul Ehsan, Lieutenant Colonel Laut Awang Zil Husam bin Abdul Rahman.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menauliahkan kapal Diraja Brunei Darul Ihsan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beta menauliahkan kapal peronda ini kepada kapal Diraja Brunei Darul Ihsan hari Sabtu 10 Jamadil Akhir 1432 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2011 Masihi. Baginda berkenan menyerahkan bendera penauliahan Commissioning Pennant kepada Pegawai Pemerintah KDB Darul Ihsan. Kapal-kapal kelas Darussalam ini akan menggantikan kapal-kapal peluru berpandu kelas waspada yang telah berkhidmat di Tentera Laut Diraja Brunei selama lebih daripada 30 tahun. Penyauliahan kapal-kapal ini adalah sempena hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-50. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Di KDB Darul Ihsan, Baginda dijunjung melihat beberapa kelengkapan dan kemudahan yang terdapat di kapal peronda baru ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah Baginda pernah menekankan di samping langkah-langkah ABDB dalam menerima ilmu, mengasah kepakaran, memperolehi peralatan dan membina infrastruktur, memiliki prestasi kepimpinan yang berkesan juga adalah amat penting. Baginda juga berkenan menaiki rigid inflatable craft bagi demonstrasi keupayaan bot berkenaan. Sebelum mengakhiri lawatan di KDB Darul Ihsan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan dan poster kenangan The Maiden Voyage atau pelayaran pertama. Baginda berkenan menerima persembah dan berkenan menerima junjung ziarah daripada para pegawai serta anak buah kapal. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke kapal Diraja Brunei Afiat dan dijunjung oleh Pegawai Pemerintah KDB Afiat Major Laut Awang Willy. Baginda juga meninjau kemudahan dan kelengkapan di KDB Afiat yang merupakan sebuah kapal kelas iktihad. Antara peranan Tentera Laut Diraja Brunei adalah untuk melaksanakan tindak balas dan pemantauan maritim dan melaksanakan pelindungan terhadap aset dan infrastruktur utama negara di luar pantai. Majlis penerimaan dua buah kapal peronda kelas Darussalam ini diadakan pada bulan Januari tahun ini di Lürssen Shipyard, Jerman. Pelayaran balik kapal-kapal ini dikendalikan sepenuhnya oleh kru kapal yang terdiri daripada para pegawai dan anggota Tentera Laut Diraja Brunei. Laporan Saif Abdul Saiful Haji Daud untuk Berita RTB.